sawah. Kita ikut ngadaweung. Ngiring calik, Pak. Aduh. Allahu Akbar. Oh, iya teh. Iya teh nu ti ditumpang intan nya irigasi nu dipayun. Oh. Berarti ti Curug 7 keneh cayna teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pucuk Ibun Ciamis, ketemu lagi sama Abah. Di vlog kali ini Abah ternyata memang terkecoh sih tidak ya sahabat ya. Karena ini masih di wilayah Abah, Kecamatan Lumbung. Dan Abah tidak menyangka untuk panorama di sini sahabat ya. Batas desa itu Lumbung dan yang dipijak Lumbung Sari, kampungnya Bojong Pari sahabat ya. Indah sekali. Jadi tidak sengaja juga Abah bermain ke kampung ini. Tadinya mau ya ada sesuatu melihat view nanti di depan ya, ada view bagus sekali, jadi rumah yang menghadapi langsung ke Gunung Sawal sahabat ya. Masya Allah, mudah-mudahan pada baik ya. Abah ngambil gambar ini hari Jumat ya, tanggal 18 ya, Oktober mungkin, Oktober sekitar jam 8 ini. Masya Allah, nanti kita coba explore kampungnya. Gimana ini? Gimana ya? Yuk lanjut aja ya, menyusuri selokan ini sahabat sampai perkampungannya. Yuk, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar Pucuk Ibun Ciamisnya berkembang sahabat. Yuk, mari. Batuk dulur. Lanjut dulur. Nah, ada jembatan ya dari kayu ini untuk penghubung yang ke atas. Mungkin ini sarana ke sawah sahabat ya. Masya Allah, Robi. Jadi padinate bener hijau. Ada yang kuning juga ada di depannya. Jadi sumber air mah di sini, padahal ini menurut Abah mah sudah lagi kemarau. Tapi ya seperti ini dulur. Jadi airnya tuh memang terdengar dan terlihat di kamera sahabat ya. Suara air juga airnya, mantap, tidak pernah kekurangan air. Karena memang sahabat, untuk sumber air ini adalah dari gunung itu sahabat, Gunung Sawal. Kita lanjut sahabat ya. Masuk perkampungannya. Tuh, sudah terlihat perkampungannya sahabat ya. Dan sama-sama kalau hari Jumat memang kedengaran di masjid ya. Dan akhirnya sahabat, rumah klasik ya, dengan ciri khas jendela sahabat ya, nyampe juga di perkampungannya. Seperti yang Abah bilang juga, di perkampungannya memang sumber airnya masya Allah tuh curcor. Nah, seperti Abah bilang tadi sahabat, bahwa di kampung ini memang ada view yang indah ketika kita dari rumah langsung melepas ini dulur, melepas pandangan, capek kukuiran dihanap. Kalau tidak dikuiran tidak kesut yang itunya sahabat ya. Tuh poet sengkeh dulur, panen sengkeh tuh. Jadi memang view-nya indah sekali dari sini pas di awal kampung sahabat ya. Tuh, itu Gunung Sawal seperti yang sering Abah ceritakan. Kalau dulu mah kan diambilnya dari daerah Panawangan, jauh banget ini, seakan memang berada di kaki ya. Makanya untuk sumber airnya memang di sini sawah-sawah pun gak kekurangan sahabat ya. Capek dulur. Tuh dulur, jadi memang sumber airnya teh mantap. Itu rumah-rumahnya sebelah sana. Naon euy? Moe cengkeh teh dulur, sugan teh moe pare nya. Tuh. Moe cengkeh dulur ya. Sudah mulai ini gararing. Itu sepenak deh jeng si bapak itu di sawah. Itu mah bangkangnya. Bangkang. Aduh. Enakin dulu. Jadi aktivitas petani itu tuh jalana ya. Jadi pas melenggok ke kanan itu tuh Gunung Sawal langsung. Ya si bapak pendak deh pak. Masya Allah. Robi enakin. Dan jalur ini adalah tadi yang jembatan Abah sebut tadi rumpung. Candi Angges gendulur ya.
panasnya kirangnya. Aduh, nah ini mah ada selokan dulu. Letik ya mah China, mungkin terbagi di bawah ya. Asa di Garut dulu ya. Tuh, lempang selokan itu na gunung. Asli asa di Garut. Lanjut dulu ya menuju perkampungannya. Aduh, capek euy. Jakal teh bakal cai disangka mah ieu teh rek naon teh dulur ya. Itu aya balad urang keur ngopi Jadi memang warungna teh strategis dulur, kita ngopi dulu ya. Tuh. Strategis asli warung teh. Jadi pas di warung teh dulur ya kelanya. Ya musik mudah-mudahan teh ieu ya. Tuh di warung teh memang langsung ningali gunung dulur. Sok apalih dia ya. Bojong Pari, Desa Lumbung Sari, Kecamatan Lumbung dulur, Kabupaten Ciamis tentunya. Bawah jam 8 ah. Halo doanya Bu di Cemboran. Ngiring ameng Bu ya. Hah? Ek ngamera gunung. Gunung coba. Punten Bu ya. Enakeun dulur lemburna teh tuh. Jadi hanjakalna ka dieu teh dulur sawahna teh tos dibuat. Masih di Bujung Pari. Masyaallah, rubi. Apalagi yang ini nih dulur ya. Jadi pinggirna teh, pinggir rumah teh kolam, masya Allah Rabbi. Ya, jadi di dieu mah dulur sumber cahayana teh masya Allah tuh. Beli hukul ya. Itu adalah gugusan Gunung Bitung kalau kita melihat ke sebelah sana sahabat ya. Dan kalau melihat ke sebelah sini ke arah barat sahabat ya, itu adalah Gunung Sawal. Padinya baru saja dipanen ini ya. Oh iya teh. Iya teh nuti ditu panginten ya irigasi nu dipayun. Oh. Berarti di Curug 7 keneh cai teh. Ya, ini kabar Rita cai dulur tuh. Jadi emang padahal ieu teh halodo sebenarnya mah. Ngan mulai aya bareulah di dieu dulur tuh. Nya Pak. Aduh. Cai teh.
kita lanjut sahabat ya, ke arah sebelah sana. Masya Allah, apalagi pas kalau jam 8 dari sini ya, lihat gunungnya masih cekas. Ini udah mungkin jam 9 ya. Kita lanjut lihat perkampungannya. Rumah yang tadi sahabat ya. Dan ini rumah, aduh. Masya Allah, kita coba ikuti jalur ini sahabat ya. Bapak punten ya, ngiring. Masya Allah, nuju naon Bapak? Oh mohon. Nah, enak kan dulur. Jadi memang seperti ini suasana pedesaan di kaki Gunung Sawal sahabat ya. Dusun apa? Bojong Pari masih ya? Dusun Bojong Pari, Desa Lumbung Sari itu ada. Enak kan kalau nggak sebelas, salah sebelas nol, Parung ya. Aduh, mantap tuh rumahnya ya. Rumah campur di pedesaan sahabat ya. Jadi penasaran nih perkampungannya. Tuh. Masya Allah. Jadi itu adalah sebelah sana teh gugusan Gunung Sawal dulur ya. Maaf. Gunung Bitung sebelah sana, ini arah utara. Dan memang perkampungannya terlihat tuh di sebelah sana. Masya Allah. Rabbi ya. Mantap ini mah ya. Ayo matos ngaos, sigana tereh perhatian ya. Kita lanjut sahabat perjalanannya ke arah sini ya. Ngambil jalan karena ini terlihat jalan tadi anak SD lewat sini sahabat ya. Sampai menuju ke sebelah sana nanti sahabat. Ternyata di Lumbung banyak yang indah ya. Suatu saat mah pagi-pagi kita ke sini ya. Nanti pas musim padi menghijau, ya. Daerah mana juga ke bawah ya tuh. Enakin pisan ya. Ada si bapak melambai tangan. Ini kemana jalan nih? Apa ke kampung sebelah dulu ya? Kita nyari jalan dulu ya. Rumah ini ya. Rumah mungkin tengah sawah. Enakan dulu ya. Pergi di sini dulu ya. Tuh. Kita ikut ngadaweung. Ngiring calik, Pak. Aduh. Allahu Akbar. Sareng ieu lah, ieu mah heureuy we, Pak. Muni endah. Soalnya sih mah lah kanggo pribadi, Pak. Pos di mana, Bapak? Tapi ya arah geung cai nanya. Hah? Arah geung cai nama tuh. Saya nyarangsang. Kagungan Pak Haji. Itu tembus ke handap ka mana, Pak itu? Hah? Ka dieu datar itu, Pak. Di datar itu nunggu. Mohon-mohon. Jalan apa entah, jalan. Oh, itu jalannya? Cucur. Mohon-mohon. Mangga, Pak. Embeun apa kadenya? Sok ngaliwat teh unggul kali. Nembe terang di mah. Bentar Pak enggak ganggunya. Aduh. Nyocokannya, Pak. Aduh. Oh, bisa tembus ke kampung sebelah lewat jalan sawah ini dulur ya. Sayang di sini mah belum ini. Baru ditandur. Nah ini dulur, jadi sumber cahayanya walaupun kemarau ya, tetap ngegulidag. Ini namanya Pabinihan sahabat ya, masih di Bojong Pari. Insya Allah, rumahnya enak ini. Jadi pas rumahnya langsung menghadap sawah sahabat ya.
Oke, terima kasih sekali ya sahabat Pucuk Ibun Ciamis telah mengikuti vlog Abah. Mudah-mudahan semuanya pada sehat. Kita bertemu lagi di vlog selanjutnya. Hari Jumat sekarang ya. Insya Allah. Yuk, kita ngaprak lagi ke kampung yang lainnya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.